Selamat sore, pemirsa. Hari ini, sekarang membuat tutorial pembersihan batok pelata untuk bonsai. Pelatanya cukup kecil dan unik, pemirsa. Kita mulai saja pembersihan batok pelata. Karena kebersihan dari batok kelapa nanti akan menambah nilai plus dari bonsai kelapa. Baru kita tanam berapa hari yang lalu, kita lihat kok ini terlalu bersih atau pelatanya. Terus kesempatan kita bersihkan supaya nanti bisa kelihatan lebih sempurna. Lupa pemirsa subscribe, like, biar kita bisa menyaksikan lagi video-video menarik lainnya. Bisa ditunggu pemirsa. Apakah besok kita akan mencari bibit bonsai di hutan atau di kebun? Tetap saksikan pemirsa, biar kita penasaran. Baiklah, ini sudah tersiap ya, pemirsa. Disiram biar lebih menarik. Ya, cukup bisa disiram, dibersihkan. Lalu kita tanam di sini dengan barang bekas. Simpan saja. Iya, ya bisa. Ya, terima kasih dan menyaksikan video saya dan menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.